dong, prok 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 dung dung dung. Ya, coba dulu ya, coba dulu ya, siap. Kanan dang dang dang. Menghilang. Oke. Sip. Coba lagi. Tepuk semangat 21. Prok 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 dang dang dang. Prok 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 ding ding ding. Prok 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 dung dung dung. Ya, bisa ya? Bisa ya? Kanan dang dang dang, ding ding ding, kiri tengah-tengah dung dung dung. Coba lagi. Siap. Tepuk semangat 21. Dang dang dang. Dang dang dang. Ding ding ding, dung, tambah, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, set, set, bisa ya, bisa ya, oke, yang semangat dapat bear press, siap ya, lalu ya, Pak Yudi, ayo berdiri semuanya, yuk berdiri, siap berdiri, sekali lagi, yang semangat siap. Siap Bu Pira, dilihat yang semangat ya Bu Pira ya. Oke, Bu Pira siap, yang semangat siapa? Kita ambil satu yang terbaik putra, satu yang terbaik putri. Siap? Semuanya, tepuk semangat 20 step. Tuh. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Ding ding. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Alhamdulillah, semangat semuanya. Miss Meli yang dapat nih sepertinya ya. Wah, Miss Meli, masya Allah, keren banget. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, acara kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum acara dimulai, kita tampilkan foto-foto bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah mengikuti lomba. Kita tampilkan Bang Munajat foto-fotonya. Iya, ini dari suku Dayak. Suku Dayak. Ini dari
Nanti insya Allah di akhir acara ya kita umumkan juara 1, 2, dan 3 nya. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu gitu, sekilas penampilan foto selfie dari bapak dan ibu yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara. Berikan kasih untuk 7 ya, merdeka, merdeka, merdeka. Baik, bapak-bapak kita mulai dalam acara kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaihi wasallam ajma'in amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah menemukan kita di tempat yang penuh berkah ini. Selawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Lita selaku direksion. Iya, yang terhormat kepada Bapak Sehat. Suaranya terdengar Bapak dan Ibu suaranya? Baik, yang terhormat kepada Ibu Ratu Anissa Ahyati selaku Kepala Sekolah RA Amal Mulia, yang terhormat kepada Ibu Siti Aminah selaku Kepala Sekolah SD IT Amal Mulia, dan Bapak Ibu yang saya banggakan. Baik, hadirin sekalian, untuk menginjak acara yang pertama, yaitu pembukaan, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun acara penutupan, kita buka tetap ya dengan baca basmalah. Alhamdulillah, pembacaan basmalah sudah kita lantunkan bersama. Untuk selanjutnya, nah, ini yang ditunggu-tunggu nih Bapak dan Ibu. Ya, Bu Lita mau ikutan ya? Mau ikutan Bu Lita? Oke, siap. Bu Lita mau ikutan. Ini acara yang ditunggu-tunggu. Ada lomba kuisis yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak Sehat. Berikut dengan tata tertib aturan permainannya. Baik, untuk itu saya langsung saja berikan waktu dan kesempatannya buat Pak Sehat. Oke, selaku penanggung jawab acara kuis lomba kuisis. Baik, terima kasih Pak Bibin yang sudah begitu semangat sekali ya membuka acara ini. Mudah-mudahan teman-teman juga semuanya pada semangat ya untuk mengikuti kegiatan ini. Biasanya kita semangat sekali karena acaranya bisa live. Tapi sekarang semuanya terbatas sehingga kita melaksanakannya secara online ya. Baik Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wabad. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas partisipasinya. Ini baru ada 45 termasuk panitia ini. Harusnya sekitar paling sedikit harusnya 50-an ini yang bergabung ya. Mudah-mudahan yang lain nanti bisa bergabung. Teman-teman semuanya mungkin sudah familiar ya dengan kuisis. Nanti teman-teman semuanya untuk kuisis ini nanti soalnya terdiri dari 40 soal. Masing-masing soal durasinya 30 detik. Ya. Soal 10 pertama itu tentang keislaman. Keislamannya lebih spesifik lagi tentang tahun baru Islam, tentang hijrah. Ya. Kemudian 10 yang kedua itu tentang keamalmuliaan. Nah, teman-teman harus tahu sejarah amal mulia dan juga harus tahu lokasi-lokasi yang ada di amal mulia, ya. Nah, nanti kita tes sejauh mana Bapak Ibu mengetahui tentang amal mulia. Yang ketiga adalah tentang keindonesiaan. Ya, karena kita kan sekarang sedang Agustusan ya. Nah, terakhir adalah soal tebak-tebakan hiburan. Nah, nanti teman-teman juga tetap harus jeli nih.
justru tebakan hiburannya ini yang harus teman-teman lebih jeli nanti menjawabnya. Ya. Oke teman-teman semuanya, untuk bisa mengikuti kuisis ini, teman-teman harus menyiapkan email. Udah siap semuanya emailnya ya? Jangan sampai pas mau masuk, nggak bisa masuk karena lupa. Lupa emailnya. Ya. Udah? Udah pada inget-inget email dan passwordnya? Supaya nanti tidak ada kendala ya. Oke. Kalau teman-teman sudah siap, kita mulai saja karena biasanya lama nih gabungnya ya. Kalau mainnya paling nanti 10 menit, 20 menit, 15 menit selesai. Yang biasanya lama adalah bergabungnya. Jadi saya langsung share screen untuk kuisisnya ya, teman-teman semuanya. Sebentar. Ini chatnya gimana nih? Ini suruh email. Pak Amun, dari komputer saya bisa nggak? Bisa ya? Oke, siap-siap. Oi. Udah lemot ini. Apaan nih? Aku nggak mau ikut lagi. Susah aku di sini dengar sinyalnya. Basam, matiin mic-nya Basam. Lagi nyari sinyal nih, dapat gua nih, wah ini. Silakan. Mic-nya mati. Teman-teman di Zoom-nya sudah saya kirim link-nya, kalau mau pakai link di chat Zoom-nya. Kalau mau pakai langsung kode bisa pakai dari sini. Join di joinmyquizzes.com kemudian dimasukkan ya. Ini udah ada yang masuk. Bu Imas sudah masuk, Bu Hanifah, Bu Yuniar, Bu Deti, Bu Ale, Pak Amri, Bu Esa, Pak Iqbal. Silakan teman-teman yang lain. Bu Ivy. Bu Nancy. Ya, Pak Hamid, Bu Rita. Pak Yudi. Sudah 13 orang yang bergabung. Silakan yang lain. Ya, kita tunggu ya. Biasanya sama anak-anak juga lama nih kalau main kuisis, gabungnya yang lama, mainnya mah cepat. Oke, Pak Sam, Pak Arif, Pak Rahmat udah masuk juga. 15 orang. Dari tadi berapa? 45 ya?
Pak Oji. Pak Oji ikutan. Pak Ajis. Kalau yang menang panitia, dianulir ya. Ya, teman-teman gabung. Baru 17 orang. Sekali lagi saya infokan, soalnya terdiri dari 40 soal, ya. 10 soal pertama tentang keislaman, 10 soal kedua tentang keamalmuliaan, 10 soal ketiga tentang keindonesiaan, dan 10 soal terakhir tebak-tebakan. Ayo, sudah 26. Alawiyah, Bu Fitri, Bu Eka. Ya, 26 orang. 27 Pak Isan. Pak Epi. Baru 28 orang. Masih 20 orangan lagi. Ya, masih kita tunggu teman-teman. Masuknya bisa via link yang sudah saya kirim di chat atau langsung yang ada di layar Bapak Ibu, ya. Buka joinmyquizzes.com, kemudian masukkan kodenya. Ya, belum bertambah. Masih 28 orang.
Ya, Bapak Ibu ada yang kendala? Kendalanya apa? Ya, Bu Reni udah masuk. Bu Ana. Bu Reni, Bu Ana. Udah 30 orang, 20 orang lagi. Yang lama masuknya, kalau mainnya mah 15 menit ntar pada selesai. Google Form. Ya, Bapak Ibu. Bu Eka udah sampai ngantuk kita nungguin. Ya, Bu Asri udah masuk. Ini biasanya kendalanya punya email terus lupa passwordnya. Ya, Pak Iskandar udah masuk. Takutnya yang nyalanya yang generate namanya itu. Kalau balik lagi takutnya berubah ininya. Kodenya ngulang lagi. Ngulang lagi enggak ya? Bapak Ibu yang ada kendala, kendala apa coba? Bisa ditulis di kolom chat atau yang lainnya? Balik aja, Mes. Takutnya generate namanya jadi enggak nanti bukan nama orang. Ini udah kan ya? Saul leader, sapa, Saul mem, ini yang atas apa mis? Nih, ini di sini, yang victory kan juga. Di diganti mau diganti ke bahasa Indonesia kan?
Sau. Udah kan ya? Tadi lagi ya? Lah? Oh, mau yang mau dibalikin? Kenapa? Yang factory atasnya name factory. Berapa kali? Dia kan hanya boleh satu kali. Ya, udah. Udah. Name factory juga. Bukan dia lagi. Enggak. Kosong lagi mas jadinya. Kosong lagi. Cukup lagi aja berarti. Bapak Ibu semuanya, mohon maaf. Ini tadi apa? Internetnya ada kendala. Saya ulang ya, join ulang ya. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya. Kendalanya gini kalau ini. Ya diulang ya teman-teman, mohon maaf. Rejoin lagi. Keluar dulu gitu Pak. Ya yang tadi keluar dulu. Masuk baru ya. Keluarnya gimana nih? Sebentar saya share screen ya. Yang pakai link di Zoom di chat udah saya kirim. Cara keluarnya gimana Pak? Gak ada lockoutnya kok kayaknya. Kenapa? Gak ada lockoutnya gitu. Dibatalin aja Pak. Langsung close aja kali ya. Close aja, klik di close aja, aja balik lagi. Mohon maaf ya, kendala. Yang mau pakai ini udah saya share ya, yang mau pakai ini. Oh, lebih cepat nih, langsung 24 orang. Ini langsung gabung. Ya, udah 25 orang. Ya, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Lebih lancar, udah pada mempersiapkan emailnya, Pak Imam, Bu Tina. Pak Ade, wah, suhu kita ikutan. Udah 33 orang. 34 Bu Mariam. 35. Ya, teman-teman. 35 Pasam. Ya, yang kuncinya teman-teman harus tahu email
dan passwordnya. Bayangkan biasanya emailnya lupa passwordnya. Oke, kita tunggu 5 menit lagi ya. Kita tunggu 5 menit lagi untuk bisa gabung. Ya, Bu Hanifah, Pak Ahmad. Saya udah ada belum, Pak? Siapa? Pak Sam ya? Pak Iksan. Pak Iksan. Pak Iksan udah, Pak Iksan. Mujahid udah belum, Pak? Pak Muja udah. Pak Ahmad, Bu Erin, Pak Mujahid, Bu Rita, Bu Azmi. 41. Ayo dikit lagi. Total berapa, Miss, yang gabung di Zoom? Hah? 53. Ayo 10 lagi. Ya, ini kodenya. Kalau mau pakai kode, kalau mau pakai link sudah saya share di chat ya. Oke, 3 menit lagi kita tunggu. Kalau 3 menit sudah tidak ada yang gabung lagi, kita mulai. Kalau kuisnya nggak lama ya. Mungkin kalau Bapak Ibu mah 15 menit paling lama. Biasanya sih anak-anak mah 10 menit udah selesai. Kita lihat. Cepetan anak-anak apa cepetan guru? Oke, masih 41. Masuk. Oke, Bu Neng. Ada lagi nih? Yang masih mencoba ada, Bu? Bapak Ibu, kendalanya apa? Oke, satu menit lagi, silakan yang masih mau mencoba. Kameranya ini, kalau lewat sini baru. Oke, teman-teman semuanya. Karena tidak ada lagi yang bergabung, kita akan mulai sekarang jam 2.50 menit. Ini kuis durasinya 20 menit. Jadi paling sampai jam 3.10 menit. Tapi kalau Bapak Ibu ngisi mungkin hanya 10 menit atau 15 selesai bisa lebih cepat. Kita akan mulai ya Bapak Ibu semuanya, siap-siap.
Tiga, dua, satu. Ya, silakan. Ya, sementara Bu Ale memimpin. Wah, Pak Arif. Ya, Pak Ajis memimpin sama Bu Eka. Ya, sementara Bu Eka memimpin. Disusul Bu Ellen. Iya, Bu Imas. Wah, Bu Tina sementara memimpin. Bu Erin. Bu Eka lagi. Bu Ellen lagi. Bu Tina. Pak Iskandar belum jawab-jawab. Ini Pak Iskandar udah gabung, gak jawab pertanyaan. Ya, memimpin Bu Eka sama Bu Ellen bergantian. Ya, Pak Iqbal naik ke urutan 2. Bu Fitri. Bu Ellen lagi. Iya, Bu Ellen. Anak PP. Saya tadi mau masuk. Tutup lagi. Bu Eka masih memimpin bergantian dengan Bu Ellen. Wah, Pak Samsul. Ya, Pak Samsul urutan pertama, Pak Samsul. Lanjut. Ya, Pak Samsul sementara masih memimpin, diikuti oleh Bu Ellen.
Ya, Bu Ellen lagi. Ruangan sebelah itu apa itu rame banget. Iya, sementara Bu Ellen memimpin diikuti oleh Pak Iqbal, Bu Fitri nyodok lagi ke urutan 2. Wah, Pak Iqbal urutan pertama. Sementara Pak Iqbal di urutan pertama. Ya. Bu Esa naik ke urutan kedua. Iya, Pak Iqbal masih memimpin, Pak Iqbal. Bu Esa sekarang sementara memimpin di urutan pertama. Bu Esa pertama diikuti Pak Samsul. Bu Eka naik lagi ke urutan 2. Pak Iqbal naik lagi ke urutan pertama. Disusul oleh Bu Fitri. Di urutan 3 Bu Esa. Di urutan 4 Bu Eka. Bu Esa urutan pertama lagi. Bu Fitri naik ke urutan pertama. Bu Ellen naik lagi. Sementara di posisi 4. Kita lihat 5 besar ya. Iya, Bu Siti Alawiyah naik urutan 5. Bu Esa, Bu Fitri, Bu Ellen, Pak Iqbal. Ya, yang gambar Amal Mulia pada benar enggak jawab. Ya, sementara Bu Esa masih memimpin dibayang-bayangi oleh Bu Ellen. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara untuk memimpin lomba ini adalah Bu Esa. Bu Esa, siap-siap. Bu Fitri, Lestari, Oktaviani. Bu, Pak Samsul, ayo Pak Samsul susul. Iya. Yeah. Di sini juga ada Bu Fitri. Bu Fitri Yulianti. Iya, yeah. Pak Samsul benar naik. Iya, yeah. lanjut. Sementara Ibu Esa memimpin. Bu Neng, ayo Bu Neng. Bu Neng, ayo terus Bu Neng, lanjutkan Bu Neng. Iya, walaupun menang tapi tetap gak dapat hadiah. Iya Bu Neng. Iya Bu Fira, jangan kasih cantikan ke Bu Neng ya. Siap, Bu Fitri Lestari. Bu Fitri Lestari, ayo lanjut. Ini di sini ada peserta berikutnya adalah Bu Ellen. Bu Ellen, wah Bu Aminah naik ke atas. Ya, kalau naik ya ke atas, kalau turun ke bawah. Iya, Bu Fitri Lestari naik lagi, ayo. Baik. Bapak dan Ibu, sementara ranking 1 di sini masih Bu Esa ya. Oke, Pak Samsul Hidayat. Pak Samsul Hidayat menyusul Ibu Fitri. Kemudian di sini ada Bu Neneng Hoironisha. Ayo Bu Neneng.
Bu Neneng nomor 4 siap-siap. Berikutnya di sini ada Bu Aminah. Bu Aminah akan menyusul Bu Neng kah atau masih tetap? Kemudian ada Bu Fitri Lestari, Bu Fitri Lestari. Ya, ayo susul. BSN nomor 1 masih ya dengan poin 23. Kemudian Pak Samsul. Pak Samsul siap-siap. Pak Samsul ayo menyusul. Satu lagi Pak Samsul. Satu poin lagi Pak Samsul. Iya, berikutnya Bu Neneng. Bu Neneng, iya. Bu Neneng jangan diisi. Oke, berikutnya teman-teman masih Bu Esa. Oke, Pak Arif Triasyah lanjut. Berikutnya disusul oleh Pak Samsul. Masih bertahan Pak Samsul di juara 2. Iya, untuk sementara ya. Pak Hamid, ya akhirnya Pak Hamid naik juga. Di sini terlihat ada Pak Aziz. Iya, Pak Aziz naik ranking kelima untuk sementara. Siap-siap, saya masih melihat wajah Bu Eka yang sedang serius. Bu Eka ya, senyum sedikit Bu Eka, biar dapat poin Bu Eka. Pak Samsul naik lagi. Naik lagi, ayo Bu. Bu, ya Pak Aziz. Di sini ada Bu Junior. Yeay, akhirnya Bu Junior naik ke atas. Yo. Disusul lagi sama Pak Arif. Pak Arif masih ranking kelima di sini Pak Arif. Ayo. Digas full. Oke, Bu Junior. Bu Junior tambah poin lagi menjadi 23.220. Di sini masih Bu Esa Rahmawati yang memimpin ya dengan poin 23.480 rupiah. Oke. Bu Siti Alawiyah. Oke, sudah mulai terlihat lagi Bu Siti Alawiyah yang tadi sempat melempem ya. Ya Bu Siti Alawiyah. Ayo Bu Alawi, Bu Alau. Iya, Pak Samsuri tiba-tiba ada di posisi 4. Pak Samsuri ayo susul Pak Samsuri. Masih Bu Junior naik ke atas ye dengan poin 2.400. Oh, 24.150. Ya Bu Esa naik lagi Bu Esa. Ayo Bu Esa. Bu Esa ranking kedua untuk sementara. Oh, Bu Esa sudah selesai sepertinya ya. Oke, di sini ada Pak Hamid masih bisa menyusul ya Pak Hamid. Pak Hamid. Iya, Pak Hamid menyusul menjadi ranking kedua untuk sementara. Baik, masih ada waktu berikutnya. Iya, Pak Samsul naik lagi Pak Samsul Hidayat. Iya, ayo jangan ngerujak mulu Pak Samsul. Iya. Berikutnya yang masih bertahan di sini Bu Junior, ada Pak Hamid, Ibu Esa, Bu Alau dan Pak Samsul. Di bawah saya belum ada lagi nih yang naik. Ayo Bapak-bapak, Ibu-ibu semangat. Di sini, wow, urutan kelima, keenam, ketujuh. Ada Bu Tina di urutan 9 sementara. Masih ada di bawah yang belum menyelesaikan tugas Pak Imam. Ayo Pak Imam. Pak Imam, Bu Lastri. Kita lihat juara satu paling bawah, Pak Iskandar. Pak Iskandar Sidik. Pak Iskandar, kemana Pak Iskandar? Ayo jangan tidur Pak Iskandar. Ibu Reni. Di sini ada Bu Mariam juga, Bu Mariam. Masih di ranking 41, Bu Mariam. Ayo kejar Bu Mariam. Pak Ahmad, masih di ranking 42. Wah, Pak Iskandar keren, ranking 44. Ya, juara satu dari bawah. Pak Ade, ayo Pak Ade. Kejar Pak Ade. Pak Ade, Bu Reni. Pak Isan di ranking 35. Bu Anis di ranking. Wah, ternyata Bu Anis keren. Yee. Di ranking berapa? 25 ya. Iya. Bu Imas mana Bu Imas? Iya Bu Imas di ranking 20 untuk sementara. Oke, masih ada waktu Pak Sehat? Masih ya? Oke, masih ada waktu Bapak dan Ibu Guru. Silakan. Iya, yang salah ditipek dulu. Pak Hamid, iya masih di posisi 2 ya Pak Hamid ya. Ibu Esa masih belum selesai. Silakan. Yang belum selesai, ayo lanjutkan. Ayo berpikir. Siap Bapak dan Ibu, pasti bisa, pasti juara. Oke, semuanya juara di hati Bu Neng. Iya, Bu Nensi. Iya, Bu Nensi ternyata ranking ke-10 sementara. Yo, masih ada kesempatan Bu Nensi. Bu Asri. Iya, naik lagi Bu Asri.
Bu Asri menyusul ke ranking 10 untuk sementara. Ya, di peringkat 10 ada Bu Asri. Di peringkat 16 ada Bu Aminah Panjaitan. Di peringkat 17 Bu Lipitri Lestari. Bu Saripah belum selesai. Bu Saripah untuk sementara di ranking 19. Iya. Bu Erin di ranking 20 untuk sementara. Bu Imas di 22. Naik lagi. Ada 15 Bu Saripah Nur Hasanah. Bu Syarifah Nur Hasanah naik ke ranking 15 untuk sementara. Di sini ada Bu Anis Ahyati. Ayo, masih di ranking 23. Lari Bu Anis, pakai ojek ya biar cepat. Pak Ade, ayo Pak Ade. Iya, Pak Ade. Iya, Pak Ahmad Wahyudi menyusul Bu Ratu Anis di ranking 23 untuk sementara. Iya, sementara di peringkat 19 ada Bu Ale. Bu Ale di 19. Wah, Bu Dati untuk sementara di peringkat 27. Wah, ada yang naik lagi. Iya, manjatnya jauh. Panjat Pinang siapa tuh? Naik. Pak Ade ya? Pak Ade naik nih. Bu Siti Hanifah. Ayo lanjut. Di sini Pak Ahmad. Ya, Pak Ahmad. Pak Ahmad. Ayo, susul Pak Ahmad. Pak Ahmad untuk sementara di peringkat 38. Ya, Pak Isan. Pak Isan untuk sementara di 33. Kemudian ada Pak Wahyudi, Pak Ahmad Wahyudi 24. Iya, lanjut lanjut lagi. Ada yang belum selesai. Oke, Bu Asri, ayo. Bu Asri masih di peringkat 10, masih ada kesempatan Bu Asri. Bu Asri ya, masih ada kesempatan. Iya, naik lagi. Di peringkat 7 ada Pak Ade Mahmud. Iya, Pak Ade Mahmud. Iya, naik lagi Pak Ade Mahmud di peringkat 3. Iya. Keren Pak Ade Mahmud, ngawahan heula ya dari dulu ya. Pak Ade Mahmud, ayo. Satu, Pak Ade, ayo. Kita doakan bersama-sama sama seluruh rakyat Indonesia. Pak Ade! Untuk sementara Pak Ade. Pak Ade di ranking 1. Iya, Pak Ade di ranking 1 untuk sementara. Yang tadi Pak Ade ngetayap ya jalannya. Pelan-pelan saja, Pak. Sambil tiduran dulu, sambil tahlilan dulu. Ternyata sekarang nyusul Pak Ade di ranking 1. Untuk sementara Pak Ade ya, tenangnya masih ada lagi. Di bawah masih ada lagi. Ya, Pak Maruf di ranking 8 untuk sementara ya. Masih ada yang belum selesai? Ayo silakan lanjutkan lagi Bapak dan Ibu guru. Ya, di sini ada Bu Rita. Bu Rita di ranking 36 untuk sementara Pak Ahmad. Ya, tinggal nunggu Pak Ahmad. Pak Ahmad, ayo jangan tiduran dulu Pak Ahmad, ayo. Ayo Pak Ahmad bangun, bangun, bangun. Iya, Pak Ahmad untuk sementara di ranking 39. Oh, jangan-jangan Pak Ahmad nyontek dulu, cari di Google ya. Iya, logo Amal Mulia berapa kali ganti, Pak Ahmad nyari dulu di Google ya. Iya, tinggal Pak Ahmad ya. Satu lagi, sama Pak Iskandar. Pak Iskandar, iya. Pak Iskandar Sidik. Oke, Pak Ahmad. Diselesaikan Pak Ahmad. Ya, enggak usah nyapu ngepel dulu Pak Ahmad, langsung selesaikan dulu ini soalnya. Pak Ahmad untuk sementara di posisi 39. Oke, Pak Ade menyusul ya. Peringkat pertama untuk sementara Pak Ade. Pak Ade jangan berbangga hati dulu Pak Ade, masih ada Pak Ahmad yang belum selesai. Siapa tahu ada keajaiban Pak Ahmad jadi nomor 0 ya di atas Pak Ade. Pak Iskandar, Pak Iskandar. Ya, Bu Eka, kenapa garuk-garuk? Gak tau. Kedengeran gak di Zoom? Masuk gak, Bu Neng? Suara saya. Masuk. Siap-siap yang menang. Siap-siap, Pak Epi sudah selesai. Pak Ahmad yang belum ya? Ya, Pak Ahmad. Ya, Pak Ahmad. Udah semuanya kayaknya nih, kalau Pak Iskandar kayaknya nggak ikutan. Sudah masuk tapi nggak ikutan. HP-nya lopet, Pak. Kenapa? HP-nya lopet. Oh, HP-nya lopet. Oke, karena Pak Iskandar nggak ikut, berarti ini semuanya sudah selesai. Ini
Baik teman-teman semuanya, sudah semuanya ngisi kayaknya, tapi ini sinyalnya kayaknya nggak bagus nih, saya end nggak berhenti-berhenti. Nah, adek keren. Oke, Bapak Ibu semuanya. Tadi urutan pertama siapa tadi? Pak Ade ya. Urutan kedua. Siapa tadi Pak Oji? Bu Yuniar. Urutan ketiga. Pak Hamid ya. Urutan keempat. Bu Esa. Urutan kelima. Nggak kelihatan. Oke Bapak Ibu semuanya. Jadi ada yang susah tadi soalnya kayaknya banyak yang salah ya. Jawabnya? Buru-buru pasti. Buru-buru ya? Kalau ngeklik aja sih sebenarnya. Iya. Siapa itu? Alasannya bagus itu, salah ngeklik aja. Bosnya apa ini salah berpikirnya? Baik Bapak Ibu semuanya. Siapa tadi yang merasa menjawab pertanyaan keamal muliaan benar semua? Yang gambar-gambar pada hafal semua enggak itu? Benar semua ya? Nyari ubin di mana itu ubin? Nyari pohon yang kering itu di mana? Kembang yang kering? Samping masjid, hebat. Yang gambar gorong-gorong di mana itu? Saluran itu. Saluran itu. Samping masjid. Samping masjid. Kurang tepat. Baik teman-teman semuanya. Yang tebak-tebakannya yang paling susah yang mana? Gambar. Nggak ada yang susah ya? Gambar. Apa adiknya Dinda? Anaknya Dinda? Anaknya Dinda pusing. Siapa itu saya anaknya Dinda? Oke teman-teman semuanya, itu saja untuk permainan kuisis hari ini. Selamat kepada pemenangnya. Ya, hadiahnya nanti akan diumumkan oleh Pak Oji. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Bibin. Terima kasih. Cek, cek.
Baik, alhamdulillah. Lomba bisnis sudah terlaksana dan juaranya sudah ketahuan ya, Bapak dan Ibu sekalian. Baik, sebelum saya menampilkan pengumuman lomba, ya. Berikut Pak Munajat akan menampilkan video teman-teman yang mengikuti lomba pantun. Baik, Bapak dan Ibu. Berikut video Bapak dan Ibu yang mengikuti lomba pantun. Ya, tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Lomba pantun, Pak Oji. Iya. Kita saksikan sama-sama ya. Burung lepas susah nangkapnya. Cakep. Buat apa kita bertengkar? Bertengkar enggak ada untungnya. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan simpan di dalam peti. Cakep. Man sedang menebang kayu untuk tiang bendera. Cakep. Dirgahayu Indonesia itu. Salam mereka. Mereka. Panggilan adzan, hayalah falah. Waktu sholat, jangan rebahan. Ayo teman-teman, kita ke sekolah. Kita suarakan kemerdekaan. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sumali Saputra, anggota sekuriti. Masak air. Cakep. Jika kita pegang kuas, melukislah pada kertas. Jika pemuda-pemudi cerdas, Indonesia berkualitas. Masak air. Cakep. Hendaklah melempar jangkar kalau ada perahu singgah. Kalau anak bangsa pintar, Indonesia akan jaya. Merdeka, merdeka. Merdeka. Merdeka, merdeka. Pergi ke pasar membeli akuarium. Akuariumnya ditaruh di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke sawah melihat padi. Biar seru, ajak Silia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahyudi. Saya mengajar di SDIT Amal Mulia. Pergi main sama si Putri. Jangan lupa ajak si Inem. Selamat Hari HUT RI. HUT RI yang ke-76. Jalan-jalan bersama kakak. Jangan lupa membeli paya. Selamat Hari Merdeka. Semoga Indonesia semakin berjaya. Jalan-jalan bersama kakak. Bawa jamur naik kereta. Selamat Hari Merdeka. Rakyatnya makmur dan sejahtera. Ambil cucian di rumah Podesi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air laut rasanya asin bagaikan garam. Perahu nelayan menepi untuk berlabuh. Selamat HUT RI ke-76. Semoga Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Pergi memancing jauh ke telaga. Sampai di telaga, airnya keruh tak terduga. Kan ku korbankan jiwa dan raga demi Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, kita pantun nih, Bang. Duduk berdua di kursi kayu. Sambil santai, duduk berkopi. Untuk Indonesia, kita
saya ucapkan juga hayu NKRI harga mati. Ada pantun juga nih, jalan-jalan ke Rawa Bangke, pulang sore ini gue nangke. Ani gak nyangke ternyata ente nasionalis juga. Kali mereka tetap mereka NKRI harga mati. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dua tahun kita lewati bersama di tengah pandemi virus corona. Kita bangun hati yang gembira karena kita sudah merdeka, merdeka. Terbentang luas lautan biru, terbit harapan dalam sujudku. 76 tahun telah melewati waktu, dirgahayu negaraku. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu Guru, hari ini saya akan mencoba untuk mengikuti perlombaan pantun di Yayasan Nama Mulia Insani. Bulan Juli, bulan berkurban. Bulan Agustus, bulan panjat pinang. Hilangkanlah semua beban. Ayo lomba, siapa tahu kita yang menang. Ayo kawan, kita masukkan. Masukkan uang ke dalam celengan. Ayo kawan, kita semarakan. Bulan Agustus, bulan kemenangan. Jalan-jalan ke amal mulia. Naik motor, nyabang jaya. Dengan beramal yang mulia, insya Allah Indonesia jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga melati, bunga cempaka, harum baunya begitu terasa. 76 tahun Indonesia merdeka. Jangan lupa pasang bendera. Dirgahayu negeriku. Aku bangga menjadi Muslim Indonesia. Maju negeriku, bersatu bangsaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jepara ke Surabaya, naik kereta bebarengan. Dirgahayu Indonesia dari kami para penerus perjuangan. Ada kuda makan rumput, rumput didapat di ladang paman. Ayo teman, jangan cemerut, sing-singkan lengan, rayakan kemerdekaan. Dirgahayu Indonesia. Ladies and gentlemen, performance by News Populer.
Baik, alhamdulillah Bapak dan Ibu semuanya. Nah, tadi sudah ada penampilan video, kemudian penampilan foto-foto. Itu adalah para nominatornya ya. Nah, sementara juara 1, 2, 3-nya belum ketahuan. Ya, nanti akan kita umumkan juara 1, 2, 3 serta harapan 1. Siapa yang hari ini juara? Yang merasa juara nanti maju ke depan ya. Baik, berikutnya kami akan umumkan pengumuman juara lomba. Oke, yang pertama, tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Yang tepuk tangannya paling kencang yang juara. Ya, siapa? Ya, tepuk tangan dulu buat semuanya. Yo. Ya. Alhamdulillah. Iya, Pak Fahru Roji paling kencang suaranya juara ya. Ya, tahun depan insya Allah jadi ketua lagi. Baik. Berikutnya, satu perlombaan akan saya bacakan. Tebak gambar. Yeay. Siapa yang menang di sini? Siap-siap pemunajat untuk lomba tebak gambar. Juara ketiga diraih oleh peserta laki-laki. Iya, bapaknya ganteng. Baik, langsung aja juara ketiga diraih oleh Pak Iqbal. Yeay. Sementara juara kedua disusul oleh Bu Ellen. Bu Ellen juara keduanya untuk lomba tebak gambar. Dan juara pertamanya diraih oleh Ibu Dewi. Dewi itu dua ya. Oke, tapi sini juara satu Bu Dewi ya. Oke, selamat buat para pemenang. Karena di sini lomba virtual, berarti hadiahnya juga virtual ya. Oke, hadiahnya virtual. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut ke lomba selfie dulu ya Pak Munajat. Selfie ibu-ibu. Oke, siap. Berikut juara, para juara lomba selfie untuk Ibu Guru. Juara keempat atau harapan satu. Harapan satu diraih oleh Bu Pipit. Yeay. Yang menang kok biasa-biasa aja ya. Ayo dong, semangat ya. Oke, itu Pak Etri aja ketawa. Siap Bu Eka ya. Bu Eka ya, teriak yang kenceng ya. Juara kedua diraih oleh teman-teman. Sebelum juara kedua pastinya juara ketiga dulu ya. Oke, siap. Oke. Juara ketiga diraih oleh, masih juara lomba selfie ya. Juara ketiga diraih oleh Ibu Aminah. Yeay, Bu Aminah. Siap, Brak. Dan juara keduanya untuk lomba selfie Ibu Guru, juara kedua diraih oleh, ini pasti yang menang ibu-ibu nih ya. Oke, ini pasti yang menang ibu-ibu. Karena juara selfie ibu-ibu diraih oleh Ibu Guru yang bernama, juara dua ya, ini juara dua ya, juara dua ya, Bu Fitri. Yeah. Fotonya harusnya dua Pak, itu juara tiga berarti Pak. Bu Fitri, ya, ya dibagi ya, Bu Fitri bagi-bagi ya, juaranya itu ada tiga orang. Juara satu diraih oleh, Pak Sehab belum menang, saya baca ini Pak Sehab juara satunya. Enggak, Pak Sehab gak mau menang. Siap. Baik, kalau begitu saya umumkan juara satunya adalah juara satu lomba selfie ibu-ibu diraih oleh Bu yang senyumnya cantik, coba mana-mana yang senyumnya meriah. Bu Imas ya, yang senyumnya meriah, yang senyumnya, wah, yang senyumnya simetris. Bu Eka. Yeay. Bu Eka. Bu Eka keren. Ya, karena Bu Eka senyumnya paling simetris, saya juarin nomor satu ya. Iya. Oke, siap. Sekarang bapak-bapak. Bapak-bapak, siapa munajat? Oke. Lomba selfie untuk bapak-bapak. Cakep. Udah ketahuan kan juaranya? Cakep. Iya. Baik. Berikut juaranya. Juara keempat atau harapan satu diraih oleh, ini bapak-bapak nih, pasti juara. Pasti pemenangnya bapak-bapak ya, pasalin ya. Oke, karena kategorinya ada bapak-bapak. Diraih oleh
Pak Amri sebagai juara harapan satu. Juara harapan satu Pak Amri. Iya. Pak Amri ambil hadiahnya di Gunung Bromo ya, siap ya. Juara tiga diraih oleh jeng jeng jeng. Juara tiga diraih oleh Pak Somali. Cakep. Iya. Cakep. Juara kedua, juara keduanya diraih oleh Pak Yudi. Dan sudah ketahuan juara pertamanya. Iya, Bu Saripah mau juara, Bu Saripah. Ya, cakep. Pak Yudi, kok menang itu garuk-garuk kepala. Ayo senyum dong, Pak Yudi. Ah, kalau enggak senyum buat saya hadiahnya ya. Juara pertama sudah barang tentu. Ini bapak-bapak yang keren, seren, super. Oke. Mari kita sambut dan beri tepuk tangan buat Pak Mujahid. Yeay. Pak Mujahid. Oke. Ini maskotnya ditempel ya. Pak Oji siap-siap ya. Maskot di depan Amal Mulia dibikin umul-umul. Dibikin umul-umul ya. Pak Mujahid 2 hari 2 malam berdiri seperti itu ya. Juara satu. Berikutnya saya akan bacakan lomba pantun untuk bapak-bapak. Cakep. Lomba pantun untuk bapak-bapak. Cakep. Siap. Juara harapan satu. Cakep sama-sama ya kalau ada juara ya. Juara harapan satu diraih oleh Pak Samsuri. Cakep. Cakep. Pak mau tidur Pak. Pak Samsuri siap. Juara ketiganya diraih oleh ini menang lagi nih. Tekaci ya. Gak jadi ya. Gak jadi ya. Gak jadi ya. Tekaci ya. Gak jadi ya. Oke, juara tiganya diraih oleh Pak Yudi. Merdeka. Cakep. Cakep Pak. Cakep gak? Pak Yudi kayaknya nggak bawa hadiah nih, puyeng nih, dapat hadiah banyak, kasih Bu Saripah aja lah. Ya, juara duanya diraih oleh siapa? Pak Iqbal mau juara nggak? Pak Iqbal mau juara nggak? Saya tanya nih Pak Iqbal, mau? Alhamdulillah, juara duanya Pak Iqbal. Oke, Pak Iqbal mau juara, saya kasih dah. Dan juara pertamanya, ayo tebak siapa juara pertamanya? Pantun, ya Pantun, cakep. Juara pertamanya, Bu Saripah udah ngincer aja juara pertama siapa? Oke, juara pertamanya diraih oleh cakep. Terima kasih. Ya, saya juara. Pak Mujahid. Oke, Pak Dadan jangan nangis ya, Pak Dadan. Ya, jangan nangis Pak Dadan ya. Ayo, Pak Mujahid. Siap? Iya, langsung pantun yang juara satu langsung pantun di depan sini. Berikutnya masih ada lomba pantun untuk ibu-ibu ya. Oke, siap-siap. Berdoa dulu Bu Ratu Anis Ahyati berdoa supaya menang walaupun tidak ikut lomba. Oke, siap ya. Boleh. Berdoa yang kenceng boleh, siap. Juara harapan satu untuk lomba pantun ibu-ibu diraih oleh Buneng. Karena Buneng panitia dianulir, gak jadi. Dikasih ya juara keempatnya atau harapan satu kepada Ibu Yuniar. Iya, Bu Yuniar juara harapan satu. Kemudian juara ketiganya diraih oleh Bu Hanifah. Iya. Kalau perempuan cakep gak? Cakep. Juara kedua diraih Ibu Nancy. Ibu Nancy. Iya. Sampai merem-merem begitu ya Bu Nancy ya. Juara alhamdulillah ya. Oke, dan juara pertamanya. Saking semangat nih. Ibu Widi sebagai juara pertamanya. Alhamdulillah. Oke, Bu Widi juara satu. Alhamdulillah, keren. Baik, masih ada perlombaan. Masih ada ya? Kuisis yang belum ya? Kuisis. Pak Oji mau ngumumin, Pak Oji? Nggak diumumin pun udah ketahuan kuisisnya. Ya, kuisis mah ya merasa menang aja ya. Nanti dapat hadiah.
Baik, cakep. Untuk logok. Mana video cakep? Baik, satu lagi lomba kuisis. Lomba kuisis yang pertama. Udah ketahuan ya ini mah ya? Oke, baik. Diumumin. Oh, juara tiga dulu. Juara tiga. Juara tiga untuk lomba kuisis. Cakep. Diraih oleh Pak Hamid. Eh, betul gak Pak Hamid ya? Iya, iya betul. Yang keduanya oleh Bu Yuniar. Dan yang pertama Pak Ade, juara nolnya Miss Meli. Iya, Miss Meli juara nolnya ya. Di atas Pak Ade, Miss Meli. Cakep. Baik Bapak Ibu, itulah para pemenang lomba untuk peringatan HUT RI ke-76 Yayasan Amal Mulia Insani. Untuk hadiahnya nanti Bapak Ibu bisa diambil satu per satu ya. Satu-satu aku sayang ibu. Kalau dua-dua aku sayang ayah. Tiga-tiga sayang adik kakak. Satu, dua, tiga sayang semuanya. Nanti diambil satu-satu ke Ibu Susi. Ya, menghadap Ibu Susi, Ibu Meli, Ibu Neng, dan Ibu... Ibu siapa itu namanya Ibu? Aduh, Ibu. Ya itu. Nah, itu Bu Fira ya. Oke. Nanti ke Bu Fira untuk hadiahnya di lapangan. Ya. Ya, menghadap. Baik, kita sentralkan ya di depan kelas 2 ya. Di lapangan tapi di depan kelas 2. Nanti boleh menghadap Bu Neng, Bu Fira, Bu Susi dan Bu Betty. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelum kita tutup, oke, sebelum saya pamit, sebelum saya tutup, saya akan serahkan kembali ke Pak Sehab. Mungkin ada beberapa kata, silakan Pak Sehab. Oke, terima kasih Pak Bibin. Selamat kepada para pemenang semuanya. Ya, yang hari ini alhamdulillah walaupun dengan keterbatasan yang ada kita masih bisa seru-seru. Ternyata tadi banyak yang pantunnya cakep ya. Nah, cakep-cakep ternyata. Nah, jalan-jalan. Jadi kalau mau pantunnya juara harus ada kata mancing intinya. Pak Mujahid ada kata mancing jadi juara. Ya. Jadi merdeka itu kata Pak Mujahid adalah bebas dari joran. Ya. Nah teman-teman semuanya untuk hari ini insya Allah akan dibagikan hadiahnya. Ini sudah siap belum hadiahnya? Poji. Kalau udah dibawa langsung aja dibagiin. Teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Ini langsung penutupan ya Pak Bin? Oh suruh langsung penutupan katanya. Baik teman-teman semuanya, sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang sudah berpartisipasi. Bagi yang sudah juara selamat. Pak Mujahidin kalau sama Pak Yudi kalau hadiahnya kebanyakan nanti bagi-bagi sama teman-temannya yang lain ya, karena juaranya pada dapat dua ya. Nah yang lain insya Allah yang tidak belum juara dan untuk teman-teman semuanya juga nanti ada bingkisan ya. Nggak tahu saya bingkisannya apa. Nah kemudian teman-teman semuanya setelah kegiatan ini juga nanti bagi yang hari ini tidak puasa tasu'a ya, nanti setelah sholat asar kita ada makan bakso bersama. Bersama ngambilnya makannya sendiri-sendiri ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Oji mau dibagiin sekarang apa setelah asar? Masih lama ini asar? Hah? Langsung. Baik teman-teman semuanya, untuk pembagian hadiah karena sekarang baru jam 3 kurang 20 ya. Mungkin sebelum asar juga sudah bisa dibagikan hadiahnya dan juga makan baksonya kalau jam 3 sudah siap, kita juga bisa makan bakso langsung karena asarnya sekarang jam 3 berapa? Jam 3.15 ya. Jadi masih ada setengah jam. Baik Bapak Ibu semuanya sekali lagi terima kasih kepada Bu Lita atas supportnya untuk kegiatan ini. Terima kasih kepada para panitia dadakan yang sudah
menyiapkan kegiatan ini, dan juga kepada seluruh peserta yang sudah, terutama yang berpartisipasi, baik mengirimkan foto-fotonya maupun mengirimkan pantun-pantunnya, dan juga yang ikut berpartisipasi dalam quiz live, baik itu tebak gambar maupun kuisis, ya. Teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum berpartisipasi, ya, untuk kedepannya, untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, saya harapkan teman-teman bisa berpartisipasi semuanya, ya, supaya lebih meriah. Hiburan juga buat kita, kan. Kita ngelihat tadi gambar-gambar, foto-foto, pantun-pantun dari teman-teman kita cukup menghibur juga, meningkatkan imunitas kita. Jadi kita bisa tertawa bersama-sama, ya. Nah, itu teman-teman semuanya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah berpartisipasi. Kita tutup kegiatan peringatan HUT RI yang ke-76 pada tahun 2021 ini. Biasanya kita bisa seru-seruan, ya, seru-seruannya live, lomba-lomba khusus guru-guru, juga lomba-lomba untuk siswa-siswa. Tapi tahun ini kita hanya bisa berlomba dalam bentuk virtual seperti ini. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Atas nama panitia juga saya mengucapkan mohon maaf. Kalau nanti hadiah-hadiahnya kurang berkenan, ya, insya Allah jangan dilihat barangnya, tapi dilihat hadiahnya aja. Ya, teman-teman, terima kasih kepada semuanya. Saya tutup kegiatan ini dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Saya kembalikan kepada Pak Bibin. Terima kasih. Baik, teman-teman semuanya, alhamdulillah rangkaian acara sudah kita lewati bersama. Tadi sudah ditutup juga sama Pak Sehat. Berikut saya pamit, ya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, acara untuk hari ini, untuk peringatan HUT RI ke-76 Yayasan Amal Mulia Insani, sudah selesai. Saya Bibin Abdul Muiz mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Cakep. Baik, untuk bapak dan ibu yang merasa renang, nang, nang. Terburung dalam sangkar. Cakep. Burung lepas susah nangkapnya. Cakep. Buat apa kita bertengkar? Bertengkar yang gak ada untungnya. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam hati. Jika ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Cakep. Man sedang menebang kayu untuk tiang bendera. Cakep. Dirgahayu Indonesia itu. Salam mereka. 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 Mereka.
Huh?